Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat kepada ashabi. Ashabi, sahabat Al-Quran. Cuba perhatikan hari ini, berapa jam kita dengan telefon. Saya muhasabah diri saya. Sebelum datang tadi saya baca ada satu tulisan. Dia kata dia kira-kira sehari dia meluangkan masa 5 jam telefon. Maksudnya campur-campur. Cuba kita campur-campur. Pagi tadi kononnya ada 15 minit. Lepas kejap campur 15 minit lagi. Campur lagi. Ada tu 30 minit terus kita tengok. Baca berita lah, baca itulah, baca inilah. Campur-campur sampai tidur. Mungkin 4 jam kita duduk dengan telefon. Mungkin lebih. Bukan sekali tengok, campur daripada awal sampai malam. Tapi cuba kita tanya, berapa jam kita dengar Al-Quran? Kita takut kita mati dengan telefon, bukan mati dengan Al-Quran. Sebab kata Imam Syafi'i ke, saya tak ingat, Imam Syafi'i ke Imam Al-Ghazali, kita manusia itu, seseorang itu akan mati dengan apa yang menjadi kebiasaan hidupnya. Seseorang itu akan mati dengan apa yang dicintainya, kebiasaan hidupnya. Sebab itu kita dapati orang yang meninggal di masjid, dia orang yang sangat mencintai masjid. Orang yang meninggal dan kadang baca Quran, dia sangat mencintai Al-Quran. Orang yang meninggal ketika melakukan sedekah, perjalanan menuju sedekah, kerana dia seorang yang sangat mencintai sedekah. Sebab itu kita jangan fikir di mana kita mati, macam mana kita mati, bila kita mati. Itu rahsia Allah. Yang perlu kita fikir, bagaimana kehidupan kita hari ini. Memang terbukti kita lebih menjadikan telefon sahabat ataupun kawan kita. Ada yang berujar, ustazah, saya jangan sangka buruk, orang baca tengok telefon, baca Quran, dengar ceramah. Betul. Bukan kata tak boleh baca Quran melalui telefon. Boleh, tapi takkan sama pegang mushaf, pegang Al-Quran. Dengar ceramah, dengar ceramah, tapi jangan mengurangkan hubungan kita dengan Al-Quran. Itu mukjizat yang paling utama yang ditinggalkan, yang masih kekal satu-satunya di dunia hari ini. Mukjizat paling agung umat Nabi Muhammad yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad, tidak ada taranya dengan sekalian mukjizat yang pernah diberikan kepada sekalian Nabi, iaitu Al-Quranul Karim. Dan mukjizat yang kedua iaitu Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj, satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kalau dari sudut bahasa Isra' apa? Perjalanan. Itu saja. Isra' perjalanan. Dari sudut istilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula maksud dari sudut bahasa tempat yang tinggi, iaitu perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Aqsa di Palestin, naik langit demi langit demi langit, sampailah Mi'raj, sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah secara langsung. Allahu Akbar. Dalam roh dan jasad bercantum, bukan roh saja.